Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Happy You. Hari ini kita tidak bermain dulu ya. Kita akan membahas dengan cara membuat soal di Google Form. Tapi kita tidak lewat laptop, kita lewat HP. Kalau yang biasanya kan lewat laptop kan, kalau sekarang kita lewat HP. Caranya bagaimana kalau membuat soal di Google Form dari HP? Oh ya, sebelum masuk jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oke, kita langsung masuk saja. Kalau mau buat awal tuh buka saja di Google Chrome. Oke, setelah dibuka kita main awal kan kayak gini. Klik titik 3 di sebelah kanan atas, terus pilih situs desktop kalian, centang kayak gini ya. Terus kita tulis Google Home. Oke, nanti tampilannya kayak gini. Tampilannya seperti di desktop. Kalian type versi dulu ya. Kalian pilih Google Form sign in. Nah, kayak gini. Tampilannya kayak di desktop atau di laptop. Sama persis ya. Nih. Kalau mau buat awal, kita kan buat awal. Kita klik yang nih, ini ada pilihannya kosong, pendaftaran untuk reservasi undangan peserta. Kita pilih yang kosong. Oke, sebentar. Nih, tampilannya kayak gini. Oke, kita lanjut untuk merubah judulnya. Kita klik sini. Itu kan sudah, kita tulis saja. Kita bisa buat soal empat semester genap tahun pelajaran 2019-2020 30. Oke, nanti akan berubah sendiri bawahnya. Nah, ini kan sama kayak atasnya. Hal deskripsinya terserah mau kalian isi apa. Oke, saya nih. Oke, udah kan. Terus kita pasti kalau ada ulangan atau ujian pasti harus anak-anak harus ngisi nama. Oke, sudah berubah jawaban singkat sendiri. Terus kita tambah ini. Ini di samping sini ada kotak panjang, di situ ada pilihannya. Kalau mau nambah baru klik ini. Tadi kan sudah nama, terus kelas. Kelasnya kita jadikan opsi saja, kelas 7. Ha. Kelas 7B. 3 aja ya. 7C. Oke, sip. Kita tambah lagi. No absen. Jawaban singkat, kalau ada validasi respon telah ditambahkan. Ini kita hapus saja biar anak-anak bisa masuk. Kalau tadi kan itu untuk token biasanya. Ini sudah. Sekarang kita tambah di kotak panjang tadi ada pilihan di bawah sendiri, ada kayak sama dengan, kita di itu coba. Nah, kalau klik ini nambah bagian kedua. Di sini bisa kalian ganti terserah.
kalau saya mau saya ganti pilihan ganda. Jawab deskripsinya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara klik salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Kita kasih tanda seru nih terus kayak tadi kita tambah baru ini kita tuliskan nih kita tuliskan nih siapa coba ya kita presiden pertama Indonesia. Ini jawabannya Hatta ML Yamin IR Soekarno terus yang terakhir Bung Tomo tadi terus tambah lagi tambah lagi ini kita buat 3 jada oh 5 tanggal berapa ini kan ini kan tadi kan otomatis berubah bulan hari tahun kita ganti saja kita ganti pilihan ganda maka gitu kok berubah-ubah sendiri saya dengan pertanyaan nomor 1 28 April 1945 28 Juni 1945 28 Mei 1945 28 Maret 1945 oke ini terus kita tambah lagi apa ya tanggal berapa Sumpah Pemuda diperingati kita ganti lagi
28 Agustus. Mei 30 Juni 28 28 Oke, sip. Ini 1, 2, 3. Kita buat 3 dulu ya. Oke. Di sini saya enggak kasih tidak saya kasih apa? Nomor urut ini karena gini, kita nanti kalau saya urut nanti saya akan acak ini. Gitu kok. Oh ya, sebelum ini bisa dijadikan soal dan ada kunci jawabannya, kita harus milih di sini dulu. Nih, di pengaturan. Pengaturannya itu di sini. Ada umum, presentasi. Kalau presentasi link nanti hapus saja. Quiz. Kuisnya itu kita hidupkan. Di sini ada respon dapat melihat. Pertanyaan ini yang tanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak ingin anak-anak tidak melihatnya, yang tanya sampai hapus saja, tidak apa-apa. Nanti anak-anak tidak akan bisa melihat, oh saya berapa, tidak akan kelihatan kalau yang tanya dihapus. Ini terus umumnya ini. Nih, ya. Kalau sudah kita simpan. Kalau kita sudah simpan di sini ada. Nanti ada di bawahnya. Nih, kunci jawaban poinnya 0. Kita caranya gini. Kalau mau ngasih kunci jawaban, kita klik kunci jawabannya. Di situ ada nilai, nilainya kita kasih 5. Coba, ya kan? Oh, jangan 5. 10 wes. Ini nilai maksimal 30. Karena soalnya 30. Terus kunci jawabannya siapa presiden pertama? Presiden pertama kan ini. Ini kan sudah centang simpan. Sama selanjutnya. Oke, selanjutnya kayak gitu. Bentar. Ini kunci jawabannya. Oke, sip. Sekarang yang terakhir. Sepuluh. Kunci jawabannya. Waduh, ada yang salah ini. Bentar ya. Pilih ini aja, tidak apa-apa. Saya ganti, maaf. Ini hasilnya. 8. Oktober. Oke. Oke, sudah sip kan? Nih. Ini untuk yang dicentang ini nanti anak-anak tidak akan bisa melihat kalau ini. Kalau pengennya apa? Loh. Oh ini belum. Oh sudah. Oke. Nih kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ingin mengajak atau mengajak kunci jawaban di sini ada. Buka ini urut. Acak urutan opsi. Ini kita acak bisa. Ini. Acak urutan opsi satunya lagi
acak rutan opsi. Terus kalau bapak-bapak atau ibu-ibu takut anak-anak tidak mengerjakan semua dari kerjakan, klik aja ini wajib diisi, langsung aktifkan. Terus sama semuanya diaktifkan biar anak-anak tuh kalau mengerjakan ada yang tidak dikerjakan tuh anak-anak tidak bisa keluar nanti kayak ini. Oke. Kalau mau ngajak soal di sini tadi saya lupa tadi ya. Presentasi umum kalau ini acak urutan pertanyaan nih, nanti pertanyaannya enggak akan sama kok. Sama cuma urutannya diacak simpan. Oke. Kita aja selesai sudah. Oke. Kalau mau ngirim linknya bisa klik kirim. Terus pilih yang tengah. Ini kan sudah ada. Kalau memang terlalu panjang, ini aja perpendek. Nah, ini salin. Oke. Kita keluarkan. Ini kan sudah kita salin. Sekarang kita rubah dulu. Biar anak-anak tidak terlalu sulit. Kita klik di sini, tambah tab baru. Klik aja gg.gg. Nih. Kita akan rubah di sini. Kita klik di sini, kita ganti linknya, ganti 4 PPKN. Oke, kita centang, kita short. Wah, padnya sudah ada ternyata. Cepat. PPKN. N. Happy. Kita ganti ini, oke. Kita coba lagi. Yes, kita ternyata sudah bisa. Sekarang kita copy semua. Salin. Ini bisa dikeluarkan. Dan oke, kita tambah. Tadi kita copy di sini. Kita masuk. Nanti tampilannya kayak gini pertama. Berikutnya kayak gini. Oke. Karena sampai di sini ya, karena sudah selesai bisa dicoba di HP masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.